Halo. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan media semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali dalam sesi Pre-Match Press Conference Championship Series dari Liga 1. Pertandingan antara Persib Bandung menjamu Bali United FC. Telah hadir head coach dari Persib Bandung, Coach Boyan, Nico Ibers dan juga Coach Ayat untuk mengomentari kesiapan tim jelang laga besok. Well, one more tough match. This year we play three times we drew. I hope that tomorrow we will have full stadium so that guys will have extra motivation and that in front of our fans we can get positive result. Sekali lagi pertandingan yang tentunya tidak mudah. Tiga kali sebelumnya kita bertemu dan hasilnya tidak ada yang menang, draw. Saya berharap semua pemain tentunya termotivasi untuk bisa memenangkan pertandingan besok. Yes, another nice game. What coach already mentioned, it'll be tough game. Of course, Bali is a good team, but I think last game we played really good game. We should have scored more goals, but we didn't. So we have to fix this for tomorrow. For sure, everybody look fresh, everybody is ready. So I feel really confident for the game tomorrow. Finally, full stadium again, so I'm really happy with that. I think the players will be ready to play tomorrow for full stadium. So if we all go together with all Bamatov behind the team, for sure we will be a big chance to win tomorrow. So we're really looking forward to it. Pertandingan yang selalu sangat menarik ketika kita bertemu dengan Bali United. Tentu saja seperti apa yang disampaikan coach bahwa pertandingan tentunya tidak mudah. Kemarin kita banyak melakukan beberapa peluang yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol. Dan tentunya untuk pertandingan besok kita ingin pastikan bahwa berapa kali peluang yang kita dapatkan itu bisa berubah menjadi gol. Semua pemain siap untuk bertanding besok. Saya sangat senang sekali ketika stadion kemungkinan akan menjadi penuh karena Bobotoh bisa datang kembali, dan kita ingin pastikan bahwa besok adalah milik kita. No problem. Thank you very much. Everybody is back. Even Edo is back. He delivered, or wife delivered. So full squad now. I need a problem who to leave out from the team. Kasih nama sih, kasih nama.
sesi kedua dengan spesial yang sebelumnya satu kita dengan Persib Bandung menjamu Bali United FC. Telah hadir head coach dari Bali United, Coach Deco, dan juga Muhammad Rashid untuk mengomentari kesiapan tim jelang laga besok. Coach. Selamat pagi. Pagi. Ya, pasti pertandingan menarik ya, ya besok lawan Persib Bandung. Di latihan pasti pertandingan antara pertandingan dekat yang waktu kita lebih fokus buat recovery dari pemain, buat pemain kita punya tenaga penuh besok lawan Persib. Kita mau menang, Persib juga mau menang. Mudah-mudahan ya wasit yang pimpin pertandingan sama yang wasit di VAR juga bisa fair. Siapapun yang tim main lebih bagus bisa menang besok. Terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum tua. For this game, most important is our recovery. This is the preparation mentally and physically. The games are close to each other, so our main focus is physical recovery, mental recovery, to be able to go into the game with full potential, 100%. And inshallah, this game will be another good game, just like the game before. And be the best team win. So inshallah, this will be a good matchup for everyone to watch. Thank you. Ya, yang pertama pasti lebih bagus waktu kita main di stadium sama supporteran. Ya, di leg pertama kita main di Purnama, bukan di stadium kita. Sepak bola ada liburan buat yang supporter. Saya pikir supporter besok datang di stadium bisa nikmati yang pertandingan. Kita pasti main normal aja, kita tidak main beta. Coach, Bali United punya rekor bagus ketika bermain sama Persib termasuk kemarin juga. Nah, kira-kira besok akan tampil lebih seharusnya atau memang bermain seperti normal atau kira-kira apa yang akan dilakukan besok Persib sendiri? Ya, memang selalu sulit tengah Persib. Ya, Persib yang tim bagus, yang bermain berkualitas sana, kita sering main lawan mereka, kita tahu kualitas dari mereka, kita harus benar-benar kerja keras. Ya, kemarin kita hampir menang di sana di Purnama, kita kebobolan menit 99 dari bola mati. Menurut saya juga bukan free kick, bola itu Gerson pegang bola clear, tapi mungkin ada kesalahan dari wasit. Besok situasi seperti saya bilang, menurut saya waktu ada supporter di stadium, menurut saya lebih bagus buat main. Besok kita main normal. Coach, antisipasi jika terjadi adu penalti dari Bali United sendiri seperti apa? Sama kita sudah tahu ya, regulasi bisa ke extra time, bisa ke penalty. Kita sudah latih banyak yang sebelum, kita sudah catat yang pemain-pemain bisa bantu kita waktu ada penalty. Yang paling diwaspadai dari pemain Persib sama Bali United siapa? Sama banyak pemain bagus di sana, kita tidak boleh bilang satu dua pemain. Mungkin cetak gol lebih banyak ada David yang cetak gol, sama Siro juga cetak gol, tapi pemain lain juga punya kualitas. Kita tidak boleh jaga
satu dua pemain, terus yang lain di Safri juga kita harus bertahan sebagai tim, jangan lihat satu dua atau tiga pemain harus dan sebagainya. For Rashid, the stadium full house and against the X team, what do you feel? I mean, it's a good feeling always to be back to play here, but I'm a Bali United player and you know, I have to do what I can for my team, so at the end of the day it's good, but we're always friends outside of the pitch. On the pitch it's always a different case because we're all fighting for a different logo, so it'll be a good feeling of course. So this is why I said hopefully we can put a good match, this way everybody can enjoy the game, and like I said, hopefully the best team will be able to come out as a winner next match. Terima kasih buat Stiko dan Rashid, sampai bertemu di pertandingan besok. Thank you.